Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini aku akan nge-push Liga dulu. Soalnya tinggal berapa hari lagi nih, 3 hari lagi ya. Bakalan turun season. Ini akun utama aku masih belum ke SS, soalnya jarang main juga. Di sini aku bakalan pakai karakter Yamato S dibarengin sama Roger. Ini dua karakter buat nge-push enak sih. Buat Rogernya aku pakai medal 3 Kaido. Terus buat Yamato S nya aku pakai medal attack dari Luffy ya. Attack Luffy, attack SP isiannya. Terus buat supportnya aku ngambil attack SHP, Paramecia, Captain sama New World Wish Generation juga. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Oke, gameplay pertama kita di apa ini, Alabasta lagi. Apa namanya sih tempatnya? Sanji magang, nggak tahu di mana, lupa lagi aku. Kok bisa lupa ya? Aduh, rumah makan terapung. Kalau ini sih kapalnya Don Krieg ya, yang dibelah sama Mihawk. Woi, dikit banget coy poinnya. Dikit banget. Sekarang season sekarang ya, aku baru main 3 kali. Oh, berapa kali? Oke. Soalnya nggak tahu kenapa ya, aku jarang main. Lagi males aja sih. Kalau lagi kepengen ya main. Lah dari C1 tim aku. Gak apa-apa sih. Dia mati lagi, Bang. Woi, kirain bakalan mati lagi, Bang. Mati aku. Bukan, bener mati. Aduh, sakit coy. Oden no yoni. Nih, lihat ini. Sebet, tuh kan. Ini yang DC yang mana tadi ya? Oke, okay, itu ada sasaran empuk, bro. Lah, bukan di itu ya? Eh, lama bang. Kelamaan kau. Ini kalau misalnya kalah asem sih. Biasanya kayak gitu. Teman-teman aku ini tuh aneh-aneh. Ini kayak DC ya? Oh enggak, kayaknya DC. Mati satu, tunggu 1000. Ya kabur dia. Matilah. Ini DC kah? DC satu kayaknya ya. Aduh, bawah. Der. Ayam geprek, bro. Sumpah lah, enak banget ya. Ngebully-bully akhir season. Ya, mati aku. Malah nyamperin loh. Aneh ya. Bang, jangan dipukul, bang. Oh, oke. Okay. Itu atasnya loh. Eh, kok ke situ sih? Wah, bisa-bisa kalah nih. Kalau nggak dijaga. Der. Asem banget ya. Sumpah, enak banget ya kalau misalnya main akhir season tuh. Kayak gini, bro. Psycho Stenda. Main akhir season belum nge-push, baru main 3 kali, 2 kali apa 3 kali ya? Ya. GG. Ini akun-akun baru. Akun-akun RD ya. Pada reroll.
Enggak sih, kalau akun airdrie mah bukan reroll namanya, beli akun. Dan ya habis tanggal 24 tuh bakalan susah sih beli akun RD. Dan harga akun bakalan naik lagi ya kayaknya, soalnya harus ngorban IG juga. IG lagi siapa? Gmail ya, akun Google. Banyak-banyakin akun Google buat kalian yang mau bikin akun OPBR. Oke, kita langsung next gameplay yang kedua. Let's go. Oke, gameplay kedua kita di Dressrosa. Pakai ini aja lah. Enggak runner kah? Bang. Udah ada tapi ya. Runnernya cukup satu aja. Yang penting bisa ngekill. Ini aku udah ke SS lagi. Cepet sih kalau akhir season kayak gini. Kalau misalnya nggak dipush tuh agak sayang ya. Lumayan 50 fragment sama 20 gem Rainbow Diamond. Kalau dibuang tuh sayang bro. Nanti dulu. Aku mau kemana? Raine Hake. Bam. Alah, tipis dong. Dikit lagi bang. Mati kau. Alah lupa ya masih ada Kaminari loh. Lamaan. Kalau misalnya nggak ada Kaminari enak loh. Iya. Bang ambil bang. Yo oke, okay. Kita ambil di sini. Ah matilah. Kok kena ya? Masih di luar loh pada hari ini. Ngapain sih? Sumpah, ngapain ya dia? Matilah. Enggak sih, enggak ada damage. Kena lagi. Oke, makasih bang. Masih bisa loh. Oke lah, pakai runner. Ini udah cukup. Cukup. Mana defendernya tuh? Bang, sini bang, weh. Tim aku mana? Yah, mati dia. Halo. Ya, nggak bisa lah. Mati. Oke, kita dapet. Nggak ngaruh. Oke. Oke, makasih. Alah itu. Bang, ambil bendera satu, bang. Oke. Alah, itu ambil bendera satu sih. Dikit lagi tuh. Yah, kalah dong. Baru juga naik, dapat timnya asem ya. Kalah lo. Itu di belakangnya pada ngapain sih? Mending main di S plus perasaan. SS baru juga naik lo, dapat timnya asem terus ya. Defendernya nggak bisa ngejaga. Kenapa ya? Inilah salah satu kenapa aku jarang main ya. Males. Jarang main OPBR kayak gini. Oke, kita langsung next gameplay yang ketiga. Let's go. Oke, kita main di Barati. Ini yang tadi lagi kah? Bukan kah? Tadi lawannya min S, S, S plus ya. GG mainnya bro. Daripada player-player SS. Agak jelas. Pesan tadi main di S plus tuh gampang dah.
lawannya. Di S, please. Di SS. Banyak banget troll suaranya sih kalau akhir season di SS. Kalau di S plus kan pada nge-push tuh. S plus, S. Terus min S pada nge-push kan. Niat main maksudnya. Kalau di akhir season. Tapi kalau misalnya udah ke SS, apalagi yang poinnya udah gede ya, ya udah main santai aja. Kebanyakan yang nge-troll malahan. Bam. Gak bisa lah, tambah kantang aja. Mati aku. Oke. Okay. Koi. Koi. Alah, koi-koinya dua ya, bat ya. Lama banget pesan tremornya dah. Tremornya lama banget. Ih, oncom banget ya. Ya nggak bisa kalau lawannya ini. Aku mah nyerah kalau lawannya. Hahaha, 5-0 kah? Bisa dijaga gak? Siki. Ah, tremor dah. Bang, ambil bang di situ bang. Aku mau ke sini. Ini orang-orang pada ngapain? Coba nggak bisa ngejaga ya. Ya mati kau Siki. Kok gak tremor dia. Alah persenan coy. Sakit banget ya. Ih. Asem banget Siki Siki. Bang masa kalah lagi bang. Ini lawannya kayak ginian loh. Lama banget Luffy. Itu aja. Susah. Ah, mati lagi dia. Kelamaan bang. Hai Yolo, mau kemana kau? Oke, masuk dalam. Belakang itu satu. Belakang satu itu, woi. Ah, di atasnya nggak ada, belakangnya nggak ada. Ah, sembanget cok, kalah. Oh nggak kecambil bro. Tuh kalau misalnya di atasnya keambil. Asem coy. Gak enak lah. Wah wow, doa amat kagak nge-lag juga. Perasaan DSS kayak gini banget ya. Pada buta amat coy. Apaan coba. Sumpah enakan main di min S atau di S plus coy. DSS tuh apalagi akhir season ya, agak enak. Yalah buat video kayaknya cukup sampai di sini. Nanti bakalan kapan lagi ya aku video gameplay lagi? Paling 10 hari lagi mungkin. Akhir season bulan depan baru bikin konten lagi mungkin. Oke, see you next video. Bye bye.